Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Om Taika nah di video kali ini saya akan bagikan kepada kalian cara membedakan burung jendela jantan dan betina khususnya di jenis pilis ya nah tetapi sebelum saya bagikan video yang lebih lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak dan jika kalian ingin bergabung bersama kita jendela nusantara kalian bisa bergabung melalui facebook yang namanya kita jendela nusantara teman-teman dan disitu juga ada link grup whatsappnya. Dan kalian juga bisa sering-sering sama teman-teman kalian yang baru di grup tersebut. Nah ini saya sudah menyiapkan dua foto. Antara jantan dan betina. Nah yang saya beri tulisan jantan itu adalah yang jantan. Dan saya beri tulisan betina itu adalah yang betina teman-teman. Dan langsung saja kita masuk di pembahasannya ya. Untuk membedakan burung jantan dan betina. Anakan serta dewasa teman-teman. Dan saya mulai dari... Karena akan terlebih dahulu ya Nah untuk burung jendet jantan kepala Nah bentuk kepala ini Lebih besar dan serta lebih panjang Untuk bentuk kepalanya Nah untuk yang betina cenderung lebih bulat Dan pendek Nah kalau di bagian atas kepala tersebut Burung jendet jantan Kepalanya itu lebih capak Nah dibandingkan dengan yang betina cenderung lebih membulat. Nah yang paling menonjol yaitu adalah di bagian alis. Nah kalau di bagian alis buru jendet jantan alisnya lebih hitam menggilap, lebih garang dan lebih lebar serta panjang. Dan warna hitamnya lebih merata Dibanding dengan yang betina, alisnya lebih tipis, hitamnya kusam, pudar, dan tidak merata cuma di sebagian mata saja atau, ataupun setengah mata alis hitamnya. Nah untuk di bagian bulu mata burung jenis jantan bulu matanya lebih hitam, sedangkan yang betina cenderung lebih putih. Nah, di sini ada warna putih di lingkar mata tersebut. Nah, untuk di mata buru jenis jantan itu matanya lebih besar serta melotot lebih tajam. Nah, sedangkan yang betina cenderung lebih lebih kecil bulatnya dan tatapannya sayu. Nah, kalau di bagian postur tubuh di bagian postur tubuh tersebut, burung cendet jantan postur tubuhnya lebih ramping dan juga panjang. Nah, sedangkan yang betina lebih bulat dan kecil, ataupun bisa disebut dengan kegemukan. Nah, untuk sayap, nah, untuk sayap ini saya tidak buat pedoman karena sayap burung cendet yang khususnya burung yang sawan itu rata-rata sayapnya berwarna putih menggilat jelas tanpa pudar nah dari itu maka dari itu saya tidak menggunakan pedoman dari sayap apalagi kalau yang sudah dewasa pasti sayapnya akan putih jelas dan bagus tidak pudar dan tidak kusam Oke teman-teman itu adalah yang anakannya sekarang kita masuk di yang dewasa tentunya teman-teman Nah di mana yang jantan itu bentuk kepalanya itu lebih panjang dan yang betina cenderung lebih membulat teman-teman dan kalau kalian perhatikan yang jantan itu lebih panjang dan cepat ya dan yang betina cenderung lebih mendul ataupun membulat Nah untuk di bagian alis hitam Nah untuk di bagian alis hitam ini Nah untuk di alis hitam ini jadi pilih jantan dan betina hampir sama tetapi perbedaannya yaitu adalah di bagian belakang ini teman-teman. Nah, di bagian belakang yang saya tandai ini itu lebih panjang ya yang jantan dan yang betina cenderung lebih pendek. Nah, untuk warna bulu di punggung atau di atas kepala yang berwarna ungu tersebut. Nah, kalian juga bisa melihatnya langsung yang jantan itu lebih bagus ya untuk di bagian bulunya warnanya itu lebih bagus dan lebih cerah. Dan sedangkan yang betina ini cenderung lebih kusam untuk warnanya dan tidak terlalu cerah ya untuk warna dari bulu di punggung ataupun di atas kepala tersebut itu berwarna kusam yang betina teman-teman nah dan yang berikutnya ini di bagian yang saya tandai ini di bagian sayap nah sayap yang paling atas itu ada bulunya nah kalau sang jantan itu warna bulunya yang abu-abu ini lebih ke ke belakang nah dan yang betina cenderung tidak terlalu panjang untuk warna babunya dan disertai warna merah keorenan teman-teman ataupun kecoklatan dan itu sangat bisa dibedakan dengan jelas dikarenakan sang jantan itu warna merahnya tersebut itu lebih ke belakang ataupun lebih ke bawah ya dan yang betina cenderung lebih yang ke atas nah untuk dibentuk dada nah bentuk dada ini juga terlihat jelas yang jantan itu juga lebih datar, lebih kekar kalau lagi berdiri. Nah, sedangkan yang betina cenderung lebih membungkuk juga, dan dia tidak terlalu kekar. Isinya daripada sang jantan, teman-teman, dikarenakan yang betina ini cenderung lebih mengembangkan bulunya daripada dia harus ramping. Nah, untuk di postur tubuh semuanya. Sang jantan itu lebih panjang dan betina cenderung lebih membulat, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya, Om TKCN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.